Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In. Hari ini kita akan membahas ponsel terbaru dari Tecno, yakni Tecno Kaman 30S. Tecno telah resmi mendaftarkan Kaman 30S di situs web globalnya. Daftar tersebut memberikan gambar menyeluruh tentang apa yang ditawarkan Kaman 30S. Hingga saat ini, ponsel tersebut hanya tersedia untuk dibeli di Pakistan. Ponsel ini diharapkan akan dirilis di pasar lain, termasuk Indonesia, dalam waktu dekat. Tecno Kaman 30S memiliki layar OLED Full HD Plus melengkung berukuran 6,78 inci dengan kecepatan refresh 120Hz. Layar ini dapat mencapai hingga 1300 nits dalam mode kecerahan tinggi dan penggunaan peredupan PWM 2160Hz untuk kenyamanan mata yang lebih baik. Panel 10B menawarkan cakupan 100% di ruang warna DCI-P3 dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass. Layar dilengkapi dengan dukungan untuk jari basah. Chipset Helio G100 menjadi daya Kaman 30S, menjadikannya perangkat 4G. Tersedia dalam 3 konfigurasi, RAM 6GB dengan internal 128GB, RAM 8GB dengan internal 128GB, dan RAM 8GB dengan internal 256GB, dilengkapi dengan dukungan RAM virtual 8GB. Baterai 5000 mAh mendukung pengisian cepat 33 watt, lebih rendah dari pengisian 70 watt yang terdapat pada Kaman 30 biasa. Untuk fotografi, Kaman 30S dilengkapi dengan kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony MX896 1/1,56 inci dan dukungan OIS dan disertai sensor kedalaman 2 megapiksel. Kamera depan yang ditempatkan dalam lubang kamera memiliki sensor 13 megapiksel dan lampu LED flash ganda. Kaman 30S memiliki peringkat IP53 untuk ketahanan terhadap debu dan air. Ponsel ini juga memiliki speaker stereo dengan dukungan Dolby Atmos, tetapi tidak memiliki jack headphone 3,5 mm. Untuk keamanan, ponsel ini memiliki sensor sidik jari di layar. Untuk harga dan ketersediaan, di Pakistan, Kaman 30S dibanderol dengan harga Rp60.000 Pakistan atau sekitar 3,3 juta rupiah. Tersedia dalam 4 warna, seperti blue, nebula violet, celestial black, dan down gold. Varian biru dilengkapi dengan teknologi pengubah warna yang berubah dari ungu muda menjadi biru tua di bawah sinar matahari. Nah, itulah tadi ulasan singkat dari Tecno Kaman 30S. Kita harapkan semoga ponsel ini segera hadir di Indonesia. Apa pendapat Anda tentang ponsel ini? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video baru lainnya.